Weh, teman-teman, nemu hewan ternoy nih. Ini katanya kalau masuk ke kuping, wah bisa bikin orang yang terkena itu meninggal dunia. Konon katanya begitu. Nih, ini namanya ternoy nih. Yuk kita ambil aja, kita selamatkan. Gak usah takut. Ini memang ada racunnya, tapi tidak sampai mematikan manusia. Ini jenis kelabang. Kita ambil aja. Nah ini dia reno. Ini kalau digencet ini bisa keluar warna hijau darahnya. Iya. Oke. Ya kita selamatkan. Ini dia. Ya ini teman-teman, kita lepas liarkan aja ini. Ini kalau dibunuh darahnya ini, kalau di malam hari atau di tempat yang gelap, darahnya akan menyala warna hijau, mirip seperti apa ya, tasbih, cacat yang ada di tasbih itu. Ya kita lepas liarkan aja ini, biarin hidup lah. Hewan ini masuk ke dalam hewan berbuku-buku atau arthropoda. Subfilumnya kalau tidak salah geofilomorfa atau kelabang tanah, masih kerabat dengan kelabang tanah. Kalau di tempat saya dinamai reno atau ada yang menyebut lenyai. Ciri khasnya kalau dia digeprek atau dipencet keluar darah yang warnanya kehijau-hijauan menyala, masuk ke dalam marga Geophilus kalau nggak salah. Kalau salah silakan dikoreksi. Nah sekali lagi kalau nggak salah, ini makanannya salah satunya adalah hewan-hewan kecil, cacing tanah yang kecil. Nah baiklah, kita selamatkan saja karena memang tidak berbahaya bagi kita. Biarkan menjadi keseimbangan ekosistem. Kita pindah ke tempat yang lembab, yang semestinya, yang agar tidak masuk ke dalam rumah lagi. Yuk. Ya kita lepaskan aja. Yeah.